Coba ini harusnya benar sih. Gue banget bahasa Inggris anjir. Berarti hammer ini di kanan gue ya pun ya? Iya. Mati kita, Bip. Eh enggak apa-apa, gue bingung banget cok bahasa Inggris. Ih. Pip. Makanya les bahasa Inggris, Pip. Wayai, wayai. Buka ban, let's go. Balik lagi bersama kita berdua di We Were Here Together. Yeah. Let's go, langsung kita ready saja. Kemarin kita sudah pusing, ternyata cuman gara-gara lilin. Ya, yeah, lilin yang sebenarnya gampang diselesainnya kalau kita teliti ya, celah. Sekarang kita masuk ke tempat. Kalau gue ya, di gue, Bib. Ini modelnya tuh kayak alkemis-alkemis gitu, Bib. Alkemis, oke. Okay. Di sini, di gue nih, jesternya sih lagi, ini dia, lagi joget. Bernyanyi. Skip aja, skip. Skip, oke. Okay. Oke, Pun. Oke, okay, gue kasih tahu dulu di gue ada apa ya. Di gue itu, di sini tuh ada, apa namanya? Keperluan-keperluan yang kayaknya kita perlu untuk ngebuat potion pun. Kalau lu ngomong alkemia, di sini kayak ada jamur, jamurnya warna apa, ada fungi hibribarex, fungi hibriboroxis, itulah pokoknya nama-nama jamur lah. Oke, okay. Nah, gua terus di berisik banget nih dia nih, gimana ya? Woi, berisik banget cuy. Oke, okay. Terus di ininya, di papan gitu pun ada nih yang paling atasnya tuh adalah emerald atau mungkin ruby atau apalah, gue gak ngerti lah ini. Nah okay. Itu nurunin tuh jadi OH, OG, PF, OT, ah. PA, nah itu. Di gua itu ada itu. Oke. Okay. Di gua ada itu, tulisan-tulisan itu. Oke. Okay. Cuman kayaknya rumusnya semuanya adanya di lu deh. Iya rumus, lu cuma tulisan doang kan? Rumusnya di gua nih. Di gua tuh cuman ngegabungin apa jadi sesuatu gitu loh. Apa jadi apanya? Apa-apaan tuh maksudnya tuh? Karena kayak jadi gua di gua tuh ada botol-botol potion, terus ada gambar-gambarnya gitu, ada tumbuhan warna hijau, ada tumbuhan warna ini. Tapi kayak ditempelin stiker doang gitu loh di botolnya, ini tumbuhan ini, cairannya doang di gua jadinya udahan. Tumbuhannya itu PF gitu-gitu. Gua enggak ada tulisan PF, cuman di gua tuh ada satu buku lagi, di sini tulisannya ada OH, OL, OC, PA, DL, PO, FB, VJ, FA, PL, P6, OX, PE, FR, PC. Ya, oke, okay. Itu sama sama yang tulisan gua. Nah di gua ini ada kepiting gitu juga pun, namanya Paraxio Felicrote, ini Paraxio Borote, Paraxio Robobaret lah, itulah pokoknya gitu loh pun. Paraxio Felicrote itu namanya PJ. Huh? Jadi di gua tuh kayak misalnya ada tulisan OH, OH tuh kepanjangan dari apa? Ogliotrop gitu loh. Oke. Oxyloprop. Oke. Nah, yang lu harus gabungin nih di kalau kita mulai dari paling bawah, kayaknya kalau silsilah tuh dari atas sih pun ya. Apa kita mulai dari dari atas ya? Jadi kristalnya itu ngebagi tiga nih dia nih. OH ini OL apa OT nih ya jatuhnya? OH, OL, PF. OH, OL sama PF itu dari yang paling atas tuh ya. Kebagi tiga tuh, ini kayak silsilah juga lah. PF. Iya, PF. PF, di gua gak ada PF, Beb. Tapi OH sama OL ada? OH ada. OH itu Ogliotrop. OL Oxluoroborate. Ogliotrop tuh yang mana? Ogliotrop. Gak ada Ogliotrop di gua nih. Kalau di gua tuh Alomigna Oxyloroborate. Nah, itu OL. Oke, itu OL, oke. Terus OH nih, OH berarti coba Oxio berarti
Oxiomo Rexo Rexorote apa itu? Oxymoror Ratexis adanya gua. Itu OC. Enggak ada. Ini kayaknya kalau O dari sini semua sih. Kalau Oxymoreroxis itu Oxymore OC. OC. Oh, itu OC apa ya nih jatuhnya? Gua takutnya salah nih. Nggak mungkin dong, kalau H kan kelihatan banget H. Enggak, OH, iya OH. OC apa OL? Nggak mungkin OL sini, nggak ada L sih. OC kali ya? Ya nggak tahu. OC sih harusnya sih, Beb. Oke, satu lagi nih, Oxymoreroxis itu apa? Oh, itu OC, OC. Itu OC. Ada lagi, Bun. Oxymoresoris itu apa? OX. OX. Kalau Oxymoresorate? Nggak ada. Oxy nggak ada gue. Oh no, okay. Adanya ya itu doang. OH, OL, OC, sama OX. Kalau OH kartunya itu nggak bisa ke-stun. Bukan O, bukan RO ya, anjir. Ini agak bingung nih, bangke ya. Ini berarti ini OT, ini OC, ini OL harus ini. L ini. OL itu Oxy Luo, Luo Roborate. Oxy Luo Roborate. OL itu ya, oke oke, itu OL berarti. Oke. Okay. Iya. Itu kartu yang gak terlalu bagus. Bacot. Tadi lo, OH nih, OH nih. Kalau kita mulai dari OH, OH itu turunannya lagi. Adapun OT sama PA. OT. Ah. Sama PA. Sama PA. Jadinya OT sama PA. PA itu Prixtasiolifilsorate. Prixtasiofilerorate. Ya oke. Okay. Jamur yang banyak kan? Ada gambarnya nggak di lu? Gak ada. Oke. Okay. Gue tuh cuma dikasih botol. Oke, okay, berarti gue harus ngegambarin ke lu kayaknya deh. Nah, yang lu baru ngomong, iya. Prixtasiofilerorate itu jamur yang lebih dari 4. 1, 2, 3, 4, 5 jamurnya. Warna. Gak ada warna di sini pun. Mampus. Jamurnya lebih dari 4, dia naik ke atas. Udah. Ini jamur apa-apa ya? Ini kayak jambu, Cok. Kayak jambu, ini bukan jamur. What? Iya, naik ke atas gak? Ke bawah pun. Kalau jambu nih, pala jambu kan yang ada bulat, yang bolongannya di atas tuh, itu ke arah ya, bawah ya. Tuh. Nggak gini. Kayak kon es krim apa enggak? Iya, kayak kon es krim kecil tapi ya. Yang kayak kon es krim di gue cuma ada satu di sini. Apa tuh? Ya ini doang, warna hijau ini. Tunggu, yang lu harus lakuin di situ apa? Coba pencet-pencet dulu dah. Ya itu, gue harus masukin botol satu yang lu kasih tahu nih ke gue, kayak yang kayak es krim. Nah, digabungin sama apa jadi sesuatu. Di gue cuma gambar-gambar doang, botol-botol doang. Nah, rumusnya tuh semua di lu. Kayak nah, tadi deh, kita gak usah jauh-jauh dulu deh. Tadi yang PA digabungin sama apa sebelahnya? OT. OT itu apa? Oxymora Toroxis, ya itu OT ya berarti ya. Itu apa warnanya? Tumbuhannya maksudnya? Tumbuhannya tuh kayak monster pun. Monster yang punya matanya dua, tapi gemuk. Hah? Bisa nggak lu ngegambarnya? Ya nggak tahu. Ah, gimana? Jadi dia monster, nih monster. Ya, warnanya kayak dua. Nah, lu kalau misalnya film Harry Potter pun tanaman-tanamannya tuh mandragora. Yeah, kayak mandragora dia bener. Tapi di gua mandragoranya kurus, Pip. Nah, ini yang gemuk, cari mandragoranya. Gak ada di gua. Mandragora yang kurus satu itu Oxymoresoris. Itu OX, Oxymoresoris itu OX. Oh, ini OX, ini OR. Oh. Oh, alamak. Bentar guys ya, ini kita bingung nih, sumpah. Gua harus ngasih tahu gambarnya ke lu ya berarti ini ya. Oxymoreroxis ini yang tadi pun yang punya mata dua, apa enggak ada pun sekitar lu tuh? Oxymoreroxis itu matanya dua. Ya, mandragora punya mata dua, gemuk. Matanya tuh dekat sama mulut pun. Oh, gua gini, Beb. Jadi di gua tuh ada mesin dua biji. Uh-huh. Mesin yang satu
itu buat bikin satu botol menjadi dua. Jadi anggapannya kayak gue udah yang atasnya dibelah lagi jadi dua, jadi bahan sebelumnya dismantle. Ya, oke. Okay. Yang kanan buat nyatuin untuk jadi yang atas, jadi eclip. Oke. Okay. Nah, kayaknya yang nggak ada itu oksimoratorosis itu dibikinnya pakai apa? Bawahannya lagi tuh dia butuh FB sama PJ. Oke, okay, kesana dulu kok gitu. Kesana. Sabar. FB, FB ya, tuh di sini. Yang itunya. Oke. Okay. Apa namanya tadi FB? FB sama PJ. FB, FB itu Facebook, Pip. Ya, aku tahu kalau FB Facebook ya. Makasih banyak. FB itu Fungiro Borate. Fungiro, oh, Fungiro Borate itu jamur biasa pun. Jamur biasa, gambarnya cuma satu. Oke. Tapi terus, gini pun, gua jamur yang biasa, yang jamurnya ada dua nih, yang satu. Yang satunya lagi itu yang tumpuk-tumpukan, bukan yang itu ya. Yang satu aja. Iya, di gua ada kok yang tumpuk-tumpukan, heeh. Oke. Terus tadi apa selain FB digabungin nama? FB sama PJ. PJ itu P di mana ya P? Ini. PJ. PJ itu Parasio. Parasio falsorate. Parasio falsorate. Oke, itu yang kepiting tapi dia punya ini pun punya keong lah, kita ngomong keong. Mirip keong. Lu ngerti lah kalau keong. Enggak, bukan keong. Bukan keong. Sorry. Ini atasnya yang kayak tai pun. Hah? Iya, atasnya kayak tai. Dia tempurungnya tempurung kayak tai. Oke, di atas tempurungnya enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa. Gua coba bikin. Bisa. Harusnya ya, sih bisa. Jadi. Oke. Okay, jadi nice. Mandra goreng gede. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Terus PA, kita cari PA dulu coba PA. PA. Buat apa bikin PA? Kalau lu mau jadiin OH, lu butuh PA nih. Jadi OT okay. Sama PA jadi OH. OT sama PA ya. Ya. PA itu Prestatio Falsorate. Prestatio Falsorate. Itu PA ya. Itu yang jambunya banyak pun. Jambunya kalau di gambarnya tuh ada 1 2 3 4. Nah, dia ada tangkainya gitu, ada daunnya 2. Oh iya, ada. Dapat. Oke, okay. Digabungin harusnya jadi OH itu. Digabungin sama? Sama OT. OT, OT itu yang mana ya? Yang tadi yang itu mandragora gemuk. Mandragora gemuk. Gendut. Ya, mandragora gendut. Yang gendut ya? Ya, betul. Gua gabungin nih. Oke, jadi OH nih. Udah jadi OH gua. Oke, okay. Jadi OH. OH udah diem tuh, Bun. Oke. Okay? Ntar okay. lu tip dulu. Kita ke OL ya. Butuh nih. Awkward. Oke. Okay. Ya. Butuh PA sama FO. PO sama FA. PO itu Prismasio Falso. Tunggu, Prismasio Falso. Prismasio Falso. Oke, okay, itu bunga matahari ada dua pun. Di gua nggak ada, berarti kita ke bawahnya. Oke, okay, Prismatio Falso. Itu PA, apa PO? PO. PO. Bawahnya PO apa? Eh, bawahnya PO nggak ada cu. Oh shit. Oh, please. Bentar pun. Jadi di gua itu PO tuh gabungan antara OX sama satu lagi tuh nggak ada gambarnya gitu loh pun. Hey yo, what the? OX itu Oxmus. Oxymoresorate ya? Oxymoresoris. Oxymoresoris. Iya, itu OX. Oxymoresoris itu OX, oke. Sebentar pun. Karena di gua itu kalau butuh PO, lu harus nyari satu yang hilang gitu loh. Jadi ini satunya kehapus gitu loh pun. Di situ ada clue apa gitu? Mungkin? Nggak ada. Mampus, gimana cara nyarinya cu? PO itu warna tumbuhannya tadi apa? Dia itu mandragora kurus pun yang punya tiga daun di atasnya. Tiga daun? Gua adanya mandragoranya kurus tapi daunnya banyak banget di atasnya. What the hell? Daunnya cuma tiga helai doang pun. Bentar, mungkin bukan gua itu kali ya. Ini.
Iya, gue dismantel ini jadi mawar 2 biji sama satu lagi jamur baik banget. Itu apa tadi? OX ya? Gue gak tahu, kan gak ada angkanya di gue. Itu pokoknya jamur kecil, jamur kecil, mandragora kurus gue dismantel. Jadi 2, mawar 2, sama jamur, banyak lah jamurnya tinggi-tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bentar, mawar 2, mawar 2 pun lu jadi mawar 2 tuh, jadi Prismasio Veloso dong, Vileso, yang tadi lu bilang. Jadi PO. Mawar 2 sama digabungin sama? FA, kita cari FA coba. FA itu fungiri, jamur ya? Fungiri Barex. Fungiri Barex tuh yang jamur banyak banget pun. Ada 4 jamurnya. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi terus ada jamur kecil-kecil di bawahnya. Oh iya, itu dong. Udah jadi dong sebetulnya. Itu jadi ya ini... itu jadi OL tuh harusnya. Atau OC lah ini gua ngomongnya, gua enggak tahu. Apa DC? Ah, enggak tahu nih. Tulisannya tulisan Latin lama, cuy. Ya ini jadinya mandragora. Hah? Mandragora kurus. Sebentar. Tadi PO apa? Primasio Vileso kan? Primasio Falso. Benar. Oke, itu PA. PO. PO. Oke, PO-nya udah nih kita ketemu. FA-nya? Fungi Hibiribarex. Betul. Harusnya jadi DC. Ini DC nih apa DC nih? DC apapun, di situ pun. Gak ada di gua DC. Deplologis sket bukan? DC. DC apa PC, Pip? Gak ada D. Ini tuh kayak D pun masalahnya pun. Di gua ini. Gua agak takut salah sebenarnya. Gua adanya DC. Parasioborate DC. Parasioborate, parasio. Iya, itu P sebetulnya. Karena depannya kan P, parasio kan. Jadi dia P. Di buku gua ada D nih pun. Deplologis di gua itu cuma satu, Pip. Cuma ada satu yang depannya D. Adalah Deplologis KT, itu DL. Dark Lord. Oh, ini L berarti. Oh, ini L. Anjir, C-nya kayak L masalahnya. Tadi PO, PO plus FA sama dengan DL pun. PO sama FA jadi DL. PO itu yang bunga tadi yang lu dismantel tuh. Ada kan satu barang yang lu dismantel jadi bunga dua tangkai gitu kan, bunga matahari dua tangkai. Itu PO. Oke. Okay. FA itu tadi yang jamur aja banyak. Yang jamur banyak itu jadi DL tuh. Nah, DL. Sekarang jadi DL. DL itu kan yang mandragora kecil. DL bu. Tunggu, iya mandragoranya itu yang atasnya rambut, bukan rambutnya banyak tuh, kayak api. Iya, betul. Oke. Sekarang lu gabungin sama PL pun. PL, Phantom Lancer. Iya, Phantom Lancer. Dia jadi bayangan banyak. Monyet, bener-bener. PL tuh gimana? PL ini di gua Prestasio Luoborate. Prestasio Luoborate. Gak ada pun di gua, gak ada pun di gua. Adanya Prestasio Luoborate PL. Lu suruh gua gabungin sama PL nih masalah si DL ini nih. Tapi gua enggak tahu PL tuh gambarnya apa masalahnya. Enggak ada di gua datanya. Enggak ada di lu. Sumpah. Ini adanya kalau gitu PL-nya di bawahnya apa? Enggak, bawahnya tuh enggak ada apa-apa pun PL. Adanya di atasnya. Dia. Jadi OL kayaknya nih. Lu harus dari OL. OL-nya harusnya udah ada. OL tuh apa ya? Oxiluoroborate bukan sih? Iya benar. Nah itu ada di lu? Enggak, ya itu apa? Itu apa? Benda abstrak pun, tapi ada biji-biji kecil-kecil lagi tuh. Itu kayak kotak, kayak kue cookies ya pun ya. Kue cookiesnya tapi nggak bulat. Ini kayak kotak, ada bulat-bulatnya. Nggak ada di gua. Kecil. Cara bikin itu gimana? Ya itu butuh PL sama DL. PL sama DL jadi gituan. Iya. Tunggu, oke kita coba cari yang lain dulu pun ya. Ini selain itu tuh gak ada PL kak. PL itu harus pakai DL buat ke OL. PF turun lagi jadi AM, PO, PB, OX sama PFR, gak ada lagi PL nya itu. Ini entah gua yang salah baca. Soalnya di gua tuh gak ada Prestasio, adanya
Pristatio File Sorate. Iya, itu PA, beda lagi tuh. Oke. Pristatio Filex, beda lagi. Pristasi Forex. Nah, ada di gua. Oke, enggak ada juga kan dulu. Di gua juga enggak ada tuh pun yang lu tadi minta. Yang PL itu. Ada dan yang terakhir P itu yang depannya tuh Prima Sio Fileso. Itu yang tadi udah kan tuh PO kan itu. Enggak, sabar. DL ini kan harus digabungin sama PL. Tapi kita enggak tahu gimana cara bikin PL-nya. Mm-mm. Tapi di bawahnya juga enggak tahu bikinnya gimana. Iya, enggak ada nih dia nih bawahannya PL enggak ada. Coba kayak yang lain lu pun maupun PE sama FR mau coba. Ya udah boleh. PE apa PE? Pristatio Forex. Pristatio Forex itu, aduh ini agak susah nih gambarnya. Ini kayak ada jamur setengah tapi di Indian jamurnya ada lambang X pun. Nggak ada di gua. Gimana cara bikin itu? Pristatio Forex. Gimana cara bikin Pristatio Forex? Itu PE, ya. Iya, PE. Karena yang sebut. Shit, PE itu di paling bawah, nggak ada, nggak tahu caranya. DB pun, DB dipecah pun coba. Ada DB nggak DB? DB apa? DB. DB apa? DB. Oh, nggak ada DB juga di gua. Nunggu DB cari. Maksud lu? Ini D. Huh? Coba PB, PB apa PB? PB itu Parasio Borate. Parasio Borate. Oh, Parasio Borate ada pun. Dia kepiting tapi dia mau masuk cangkang gitu pun. Yang punya kayak antena dua gitu. Panjang antenanya. Coba deh gue dismantel deh. Jadi dua nih gue. Jadi Mandragora. Tangannya ngangkat terus ada daunnya di atas. Sama jadi siput. Siputnya kayak gambar tai gitu loh ke atas, cangkangnya tinggi banget. Sorry pun tadi PB itu lu apa? Parasioro Borate kan? Parasioro kan? PB itu Parasioro Borate. Ya benar, Parasioro Borate benar. Oke. Dipecah jadi Mandragora. Mandragora tangan ke atas, daunnya ada satu di atas kepala dia. Oh, satu lagi jadi kayak kepiting gambar ee gitu. Bukan kepiting sih. Cangkangnya itu cangkang siput kah? Petai? Iya mungkin siput bisa dibilang. Nggak melingkar ya kayak gambar ee gue bilang. Oh tadi itu Parasio File Sorate itu pun. Parasio File Sorate. Itu PJ. PJ? Itu PJ. Iya jadinya itu yang lu dismantel. Ya ini tinggal digabungin doang kan sebetulnya. Iya cuma kalau bisa nggak nemu kan tinggal ke bawah atau nggak bisa di dismantel. Iya tapi dismantel dari samping-sampingnya. FR apa? Coba pun, sorry pun. Sekarang FR apapun FR. FR itu Fungiribramis. Oh Fungiribramis. Jamur yang ada tingkat-tingkat tiga gitu loh pun. Jamur biasa tapi bertingkat gitu. Iya. Ada okay. Tiga, terus itu di... Coba lu dismantel dah FR-nya. Gue dismantel. Nggak jadi apa-apa. Oke, berarti nggak punya keturunan dia. Lu ada Pristatio Filex nggak pun? Sabar, Pristatio Forex. Nope. Filex, bukan Forex. Nggak ada, di gua tuh cuma ada yang Prist, depannya tuh Pristatio File Sorate. Sama Pristatio Forex. Tadi PO lu bisa dismantel pun. PO Pristatio Sio File So. PO itu Prisma Sio File So. Bisa lu dismantel lagi enggak tuh? Itu warna gambarnya apa? Bunga dua gitu, bunga matahari dua. Nah, bunga matahari 2 itu dapat dari mana ya? Gue lupa. DL. Oke. Bunga mawar 2 ini gue dismantel. Ya, coba dismantel. Jadi PL. PL apa PL? Tulisannya PL. Cuman satu pun. Huh? Jadi PL sama satu lagi kayak Mandragora. Berarti kelar dong. Badan medium. Atasnya ada 3 daunnya.
Berarti kelar tuh pun. Kalau lu jadi PL, DL-nya gabungin sama PL dong. Jadi OL. DL tuh yang mana ya? DL yang tadi lu dismantel. Oh. DL lu dismantel jadi PO nih. PO lu dismantel jadi PL kan? Iya. Oh lu ini ngomong. Jadi DL-nya sama PL digabungin. DL sama PL gabungin. Nice. Oke, okay, sip. Berarti ini PL nih. Gabungin. Ini PL di sini. Jadi OL kan? Ini rambutan tapi acak-adut. What is that? Rambutan tapi acak-adut. Apa itu? Ih. Hah? Itu DL sama OL gua gabung. Kok gua enggak ada rambutan, Bun? Bruh. Emang DL enggak gini. Kan tadi lu suruh gua gabungin DL sama OL. Jadinya apa? Jadinya OL, jadinya OL. OL, OL itu Oxyluoroborate. Itu di gambar lu apa emangnya? Nah, ya itu yang gua ngomong berarti tuh. Oxyluoroborate itu yang rambutan lu ngomongnya ya. Rambutan yang ada biji-bijian kecil kan tuh di badannya? Iya, udah ini udah pasti udah. Ini OL dah. Dah, kelar. Oke. Sip, sekarang kita ke PEFR. PE tadi kan enggak ada ya? PE itu Prestasio Forex. Ya, Prestasi Forex pun. Hah? Prestasi Forex. Prestasi Forex itu yang X tadi. Oke. Heeh. Ada FR nih, FR yang enggak ada nih. FR. FR itu iya, di gua enggak ada yang depannya F sih. Adanya FB doang. Sama FR. Oh, FR ada. Fungi ribramis. Nice. Itu yang tingkat-tingkatan. Oke, lu gabungin itu. PE sama FR lu gabungin jadi PB itu. Gimana? Sorry. Jamur tingkat-tingkatan digabungin sama jamur yang tingkat-tingkatan sama gambar kayak tumbuhan tapi ada dipotong gitu tapi ada X-nya gitu loh pun. Ada simbol X nah, gitu loh. Itu gua enggak ada, Pip. Nah, itu dia yang harus kita cari. Berarti PE-nya kagak ada ini. Oh, ini maksud lu yang X, ya Allah, Apip. Ada nggak? Ada X-nya? Ada. Kenapa lu nggak bilang aja sih? Apa? Bas. Apa? Gua nggak kelihatan ada X-nya, Apip. Bilang ya aja ada, apa namanya, kayak tumbuhan, terus dari atas ke bawah, terus dia kayak kantong gitu ke bawah gitu loh. Di gua tuh nggak kelihatan X-nya, gambarnya tuh kecil banget. Oke, lanjut. Jadi ini udah kelar nih harusnya. PB. Ini jadi yang PB. Apa namanya? Kepiting. Ya PB kan, PB kan? Iya, ini Paraxioborate kan itu. Paraxioborate. Oke, okay, itu PB. Oke, okay, udah. Kelar. Kita jadi ke OX pun sekarang. OX itu apa di celu? Oxymuresoris. Oke, okay, ini kalau dari gua ya pun ini kayak mandragora, ceking banget, mengerucut ke bawah, tapi cuma satu, dan dia punya di kepalanya tuh ada daun tiga helai. Ya, ada. Oke, okay, gabungin lagi, itu jadi AM ini tuh. Ceking-ceking banget. Ya. Ceking tadi tuh OL, EDL. Oke. Okay. Nah, digabungin jadi, sama? Sama PB. Oh, yang kepiting ini baru saja kita dapat. Ya, harusnya jadi AM tuh. Dia jadi AM. Aliomigna. AM. Ya, harusnya jadi AM. Iya, jadi mandragora, daunnya dua turun. Let's go! Mandragora dua. Ya, teh, betul. Nah, si AM itu lu gabungin sama PO jadi PF, kelar harusnya. PO yang mana? Aduh, PO yang mana tadi itu ya? Primaciofileso? Iya, Primaciofileso. Bunga matahari dua? Bunga matahari dua itu. Ah. Wah, bentar. Gua dismantel dulu kok gitu. Later. Bunga matahari dua digabungin sama ini mandragora turun. Mm-hmm. Jadi PF. Kok PF sih? PO. Jadinya PF, cok, di gua. Ayo jadi PF udah. Udah itu tiga-tiganya. OH, OL, PF jadiin. Barengin. OL yang mana? Hey yo, what the? OL kan tadi udah dari DL sama PL. Coba kita sebut lagi ya, karena di gua nih ada banyak banget botolnya. Di gua tuh ada PF sama OX. OH. OL-nya mana?
OH, nggak gini, dengerin dulu. PF sama OH itu botolnya jadinya tulisan. Jadi makanya gue bisa tahu ini OH dan PF. Nah yang terakhir nggak ada tulisannya. Yang terakhir tuh OL kan? Atau apa? Oke, urutannya tuh kalau dari kiri ke kanan, OH di kiri, OL di tengah, PF di kanan. PF di kanan? Iya. OH di kiri, OL di tengah, PF di kanan. Oke, OL ini gambarnya apa? Aduh, yang mana tuh OL tadi ya? Oxyluoroborate. Iya betul, itu yang jambu yang lu bilang jelek itulah pokoknya. Yang rambutan gak acak-adut. Iya, rambutan acak-adut bisa dibilang. Nah, masalahnya ini adalah apa? Oh, dimasukin ke sini kali ya, coba bentar. OH, tengahnya OL, rambutan, yang kanannya PF. PF. Nih, lagi gue bikin coba. Oke, jadi kelar kan? Sumpah kita tuh bodoh banget pun yang namanya menggambarkan sesuatu agar dimengerti orang. Sumpah, lebih tepatnya gua sih, ya. Jadi sorry banget nih, ya. Kalau misalnya nih, gua masukin ya. Ya, lu masukin. Harusnya kebuka sesuatu di gua. Harusnya ini gampang sih. Satu nih. Ini gampang harusnya bener. Betul, nggak salah. Cuma kita tuh kagak bisa nyelesain dari gambar gitu. Selalu kalau dari gambar tuh dongok banget berdua. Oke, gue dapat gemnya. Oke. Cutscene gue. Cutscene juga. Behold, it is complete. Pedangnya sempurna pun. Nah, di gue bukan pedang. Apa? Gem. Hey. Oh, kayak metal ore gitu. Warna merah, red, ruby di seal. Oke. Nah, gue abis ambil gemnya kok tiba-tiba gue tidur. It's madness. The soul stone restore, you done it katanya. Now, naughty but fast my hold the stone. Bentar. Until present before the such throne. Question are for father. Kan bener kan anj... Kenapa? Dia tadi yang minta tolong sama gue tuh joker, cok. Gue dimanipulasi sama ya kan? Dia, sekarang gue dikerangkeng. Gue capek-capek bikin Fallstone, ternyata diambil joker. Ya ini keluar nih. Kalau gue keluar nih, kayaknya anak dari ini deh. Anak dari bapaknya yang gila. Waduh, rajanya mau dihidupin dong. Iya. Oh no. Waduh. Aduh, dia sekarang mau ngambil soul gua. Pip. Sabar. Tuh kan dia ngabarin bapaknya. Oh no. Joker. Dia kembali katanya bapaknya cuy hidup lagi. Pip. Ya? Lu udah kelar cutscene? Belum. Ini masih diceritain sama putrinya dia nih. Halo. Lu dengerin baik-baik deh kalau gitu. Gue butuh gua jawaban cuman, katanya. Gue cuma di kerangkeng doang. Oh shit. Oke, okay, thank you. Kata gue teh. Jadi ini kita tuh harus ngikutin jalan aja ya, kalau kata dia mah ya. Kok lagunya bedanya? Gue gak bisa kemana-mana, gue cuma di kerangkeng di atas. Jadi gue, mending gue ke WC dulu deh. Bentar, gue ke pipis dulu, Pip. Enak hidup lu ya, gue liat. Terus gue ngapain ini? Ini gak ada yang bantu-bantuin gue nih. Sendirian gue. Ini ada waktunya nih. Halo, Eput. Kayaknya di situ ada sesuatu pun. Patah lagi, tapir. Bisa diputer tuh. It seems to be locked. Wait a minute. Ini kayaknya gue gagal deh guys. Yang untuk
first try ini. Lu ngapain gua? Kok gua turun? Hey, gua keluar. Bun, lu keluar. Iya, gua keluar sekarang. Oh no. Ya Allah. Gua butuh tuas, Bun. Gua enggak bisa lihat apa-apa, gua cuma ngebuka lu doang tuh kayaknya. Kerjaan gua tuh cuma ada pencetan, nge-push, terus ada kayak knight-knight gitu. Dia muter-muter pip knight-nya, pip. Huh? Wait a minute. Di belakang knight-nya itu ada lambang-lambangnya mereka semua lah. Ini yang dari bendera Inggris, ini ada yang warna biru doang. Ini ada warna hijau kotak-kotak sama warna kuning, garis-garis. Ini gua, duh nggak ada apa-apa pun. Lambangnya kayaknya ditutupin gitu loh. Lambang gua di sini benderanya hitam pun. Dan yang kebuka-buka nih di gua nih. Ini kalau gua pencet-pencet nggak terjadi apa-apa di lu? Nggak ada terjadi apa-apa. Kalau gua pencet itu terjadi apa-apa nggak di lu? Enggak. Oh, gua tahu, Pip. Oke. Okay. Ini knight-nya harus gua gerakin gimana caranya biar ngadep ke tengah-tengah semua nih. Hey. Setiap lu mencet, ada beberapa yang jadi enggak clockwise atau jadi clockwise di gua. Oke. Okay. Coba lu pencet satu aja dari yang paling awal aja kok enggak? Aduh, yang paling awal tuh di pojok dong. Di Pun, di sini tuh ada satu kesatrianya tuh yang tuasnya copot pun, jadi gue nggak bisa puter-puter ini. Oh no, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti okay. Emang berarti ada satu yang nggak bisa dirotet. Nih coba. Gue butuh yang lain coba. Sebentar, gue pindah ke sebelah. Ini ada waktunya pun, enggak kan? Ada. Oh my god, bro. Ya bener lu. Ada jamnya gede banget ini di gue. Kalau ini? Ah, bentar. Itu tuh. Lah. Apaan sih? Tiba-tiba kelar. Jadi, kebetulan pas lu mencet itu, pas gua pencet lagi, udah jadi. Itu sangat kebetulan sekali. Tiba-tiba ke clockwise gitu loh, pas lu pencet di ke clockwise jadi. Oh, udah di KK, Cuk. Oh, ini lu ketemu sama yang putri ini. Iya, putrinya. You must find a way in. He cannot be allowed to end my father's curse. For we would all cease to exist. Oh, anjurkan banget, Cok. Keren banget. Kok masih ada lagi? Kita masuk, Bun. Masuk, Bun. Masuk mana? Bentar, bun, di lu ada apa? Lu ada lambang-lambang gitu gak? Di gua ada ini lu liat gua nih. Di mana lu? Mundur lagi lu. Kanan nih, sebelah kanan lu. Lu kenapa muter-muter? Ada patung-patung lu liat ntar. Iya, ini ada patung-patung nih. Nah, itu gua. Oke. Okay. Ini katanya kita nyamain patung deh, yang depan gua ini patungnya apa? Mana depan lu? Oh ini palu. Oh udah. Palu. Iya. Gua ambil nih palunya nih. Ini pedang sebelahnya. Gua ambil pedangnya. Wait. The boar has the mace wielding knight somewhere to his left side. The boar mace berarti ini ya. Ya enggak sih? Wait a minute. The dragon can be found somewhere to the king left hand side. Oh ini kayaknya ini deh Pip. Jadi ada 4 kesatria di sebelah raja. Iya. Tapi kita harus nyamain senjatanya dia aja. Iya betul. Ada bor. Ini bor paling kiri pun. Paling kiri gua. Kiri lu apa kiri gua? Kanan lu berarti. Oke ini apa? Mace wilding yang muter-muter gitu loh pun. Oke terus. Terus the hammer wilding phoenix stand phoenix. Hammer. Oke. Okay, somewhere in the deer. Phoenix stand somewhere to the deer. Deer berarti sini dong. Oh, berarti pun. Pun, sorry. Next to.
The Phoenix stands somewhere to deer. The Phoenix stand somewhere next to deer. Pindahin pun. Ini yang di depan gua nih hammer. Hammer wilding di Phoenix, oke. Okay. Yang ini pindahin. Ini ke. Oke, okay, the boar has the most wilding knight somewhere to his hand. Ini berarti di sini. Nih pun yang maze yang paling kanan, yang paling kiri lu. Paling kiri. Ya. Itu maze. Iya, harusnya gitu sih. Bener enggak? Dua lagi di mana? The knight at both ends do not wield the hammer. Oh, berarti ini tuker. Tuker pun, coba pun maze-nya ke tengah pun, sini pun. Maze-nya ke tengah. Maze-nya ke tengah yang maze-nya ke tengah sini. Bisa enggak? Damn. Yeah. The knight at both ends not wield any hammer. Knight at both ends do not wield the hammer. Kayaknya enggak pakai hammer itu. Benar enggak sih? The dragon can be somewhere to the knight left hand side. The dragon. Nah, can be found somewhere to the left hand side. Ini dragon nih yang terakhir, ini dragon nih yang di gua nih. Dragon tuh pakai apa ya masalahnya? Dragon enggak tahu. Gua cuma dijelasin. The knight closest to the king left hand side wield the sword. Berarti di situ ada sword kah? Closest to the king left hand side. Berarti kirinya king left hand side wielding the sword. Berarti harusnya yang hammer ini sword dong. Coba. Kalau di gua enggak ada sword pun masalahnya pun. Mace wielding sama hammer wielding doang. The knight close to the left hand side, jadi tangan kirinya keraja. Hah? Itu udah pasti sword. Nah, ini yang di sini nih. Ini sword nih udah pasti. Berarti ini kirinya raja. Maybe terus ini. The deer cannot be found the at either end. The axe wielding knight is somewhere to his right side, right hand side. Hah? Berarti axe wielding itu selalu ada di kanan dia. The hammer wielding phoenix stand somewhere to the deer's right hand side. Berarti ini sini dong. Ini gak sih? Ya gak tahu. Axe wielding knight somewhere to the right. Tepun. Apaan? Itu ada bunyi kereta itu apa? Iya, jasternya makin deket ke gua, cok. Oh my god, berarti yang salah, cok. Apa yang salah, cok? The knight at both ends do not wield hammer. Both hands nggak pakai hammer. Both ends. Jadi yang paling kanan nggak pakai hammer. Berarti yang paling kanan ini nih, yang ini nih, salah dong. Dia nggak pakai hammer. Ya, the boar. Both kan, both berarti kanan kiri dong. The knight at both ends do not wield the hammer. Berarti kanan kiri ini nggak pakai hammer. Gimana sih? Kanan kiri berarti. Berarti ini, aduh anjir, berarti ini di sini dong. Terus, oh ini Phoenix-nya di sini. Naganya di sini. Ini berarti di sini nih. Coba ini harusnya benar sih. Gue banget bahasa Inggris anjir. Stupid. Ya, pokoknya hammer udah pasti kagak ada di pojok-pojok, ya kan, sesuai kata lu. Oke, okay, kita coba satu-satu pun ya. Oh, yah, dia udah no doubt tuh. Ini the boar has the mass welding knight somewhere to his left side. Right hand side. Berarti hammer ini di kanan gue ya pun ya? Iya. Mati kita, Pip. Gak apa-apa, gue bingung banget cok bahasa Inggris. Pip, makanya les bahasa Inggris, Pip. Lah kita ngulang dari yang pintu dong. Mana tadi kebetulan lagi. Guys maaf ya, emang kalau misalkan tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu ya. Rugi. Oke, okay, nice, terus. Oke, gue keluar dari penjara. Rasa tadi yang ini balik. Yang ini gue balikin. Harusnya begini pun tadi pun. Oke, okay, nice.
skip lagi, skip lagi, skip lagi. Yuk, cepat yuk. Oke. Okay. Oke, okay, the axe wielding knight is somewhere to the right hand side. Oke, okay, somewhere to the right. Swilling, berarti udah pasti di bagian sini. Oke. Okay. Sword pasti closest to the right. Oke. Okay. Left hand side. Berarti kalau misalnya the boar has the mice wielding knight somewhere to his hand. Harusnya gak ribet sih. Berarti ini boar dong. Maka boar. Lu gak ada pencetan atau apa, Pip, disana, Pip? Enggak. The boar has the mice wielding knight somewhere to his land. Oke. Okay. Terus the hammer wielding phoenix. The hammer wielding phoenix stand somewhere to the deer right hand side. Deer right hand side. Ya. Yeah. The hammer wielding phoenix stand somewhere to the deer right hand side. Deer right hand side. Apa ke begini? Deer right hand side. The deer cannot. And salah, cok. Lu juga mindahin Beb, emang Beb. Iya, gua tuh mindahin ininya, mindahin lambangnya pun. Lu kan mindahin senjatanya. Gua mindahin phoenix, boar dan segala macamnya. Oke, gini Pip. Yang sword itu di lu lambangnya apa berarti ya? Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Jadi gua cuma ngasih tahu nih letaknya si babi ini di mana? Letaknya si babi ini ada di sebelah kanan dari okay, orang. Oke, gini. Dragon itu adalah sword harusnya. Dragon short. Oke. Okay. Iya, itu di kirinya raja, berarti kirinya lu. Sorry, itu kiri ya berarti. Tapi jangan pojok. Iya, 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 oke. Okay. Dulu apa lagi? Dragon. Terus dulu apa lagi? The deer cannot be found to either end. Jadi deer-nya enggak mungkin ada di ujung-ujung. The axe wielding knight is somewhere to the right hand side. Berarti itu kayaknya deer, Pip. Berarti ini sabar. Right hand side. Tapi hammer enggak mungkin ada di pojok katanya ya? Iya, hammer enggak mungkin ada di pojok. Berarti the knight at both ends do not wield the hammer. Iya, both ends berarti enggak pakai hammer, berarti hammer enggak boleh di kanan, pojok kanan, pojok kiri. The deer cannot be found the either end. The axe wielding knight is somewhere to the right hand. Harusnya begini right. Bener dong. Ini harusnya udah bener pun. The boar has mass wielding. The dragon. Ini nggak bisa. Jadi gini pun. Kalau dari gue, the hammer wielding phoenix stand somewhere to the deer right hand side. Jadi burung phoenixnya di kiri kan, bener kan? Phoenix stand somewhere to the deer. Phoenix stand to the deer right hand side. Berarti dia di samping deer, bener gak sih? Deer right hand side. Berarti dia di bagian kanan lu. Phoenixnya di bagian kanan kan, bener? Iya. Kanan lu ya, bukan kanan gua ya. Sisa boar doang, masa boar? Boar tuh masalah gak bisa pun. The boar has mass wielding knight somewhere to his left side. Itu lu yakin pun naga megang senjata pedang? Gini Pip. Jadi tatanan gua udah bener, oke? Okay? Ya. Yeah. Axe-nya itu yang oh shit. Kapak itu naga. Kapak makannya kan? Iya, kapaknya naga. Sorry, kapaknya yang naga. Ini harusnya begini nih. Ini harusnya bener sih. Deer-nya yang hammer. Kan dia di kanan juga, deer. Deer cannot be found either end. Berarti deer itu adalah hammer. Karena dia nggak bisa ada di ujung kanan atau di ujung kiri. Oke. Okay. Salah. Deer itu harus samping-sampingan sama ini, sama babi. Deer itu harus samping-sampingan sama phoenix deh kayaknya. The hammer wielding phoenix stand somewhere to the deer right hand side. Apa gue salah kah? Coba Pip, lu ada binatang apa aja? Cuma empat.
Iya, iya apa deer, aja? Deer, phoenix, deer, dragon, phoenix, satu lagi apa? Sama boar. Babi, berarti, babi. Berarti dari kiri ke kanan, dragon. Iya, dragon. Dragon, deer, phoenix. Oh, habis itu, oh iya bisa begitu ya, boar. Anjir. Ah! Gua kira tuh enggak boleh lengkap pun dari raja, ngerti enggak sih? Enggak boleh apa? Nggak, kalau kan di tengahnya raja kan? Uh-uh. Si Phoenix itu kan ada di kirinya si Deer ya? Apa di kanan Deer ya? Ya itulah pokoknya dah. Sacrifice one and I will save the other. Let this be our covenant. No, choose quickly. Oh no. Ini game. Jangan mas. Mas, jangan mas. Ya! Finally. Oh no. Gua udah pasti di sacrifice sama temen gua yang satu ini. Udah gua duga apalagi dia yang megang pisau lagi. Jadi duit kamu Epun. Astaga. Lah. Apa nih cutscene-nya? Lu anjir Apip selamat sendirian, guys. kita kan datang ke sini sebetulnya buat nyelamatin orang kan ya. Iya, kita malah bunuh sesama lain, Cok. Iya, anjir. Oh, ditembak flare-nya kah? Dar. Aduh. Wah, berakhir sudah, Cok. Nice. Bentar, ini kenapa kayak looping ya? Kenapa looping gimana? Kayak seakan tuh kita lagi ada di masa lalu, terus disuruh ngulang lagi gitu loh. Ngerti gak? Iya, iya. Di next episode-nya gue kira tuh bakal... Bukan di next episode. Jadi abis kita nembak flare ini, kita yang sebelumnya baru mau datang. Oh no. Karena kan sebelumnya juga kita nembak flare. Ketahuan. Oh, anjir gue bingung deh. Jadi kayak time-nya tuh nge-twist gitu loh. Barengan tapi ya sebenarnya kita masuk ke masa lalu, abis itu masa depan yang awal kita main itu masa depan kita. Anjir, ngulang deh Cok. Oh no. Nih what have you done? Tuh apa tuh? Gue gelap sih di sini sih. Sama gelap tapi ada suara kan. How? Why? Why now? My dear friend, you never choose to entertain. You've played the part of steward long enough. It is high time for royal command to resonate in this hall once again. Oh yes, my liege. But command. Your last remaining inferior is punished. I suppose you've always been a good servant. Oh yes, your majesty. Then let us now discuss the path to your redemption. Berubah warnanya, Cuk. Jadi biru. Jadi biru. Terus kingnya gerak anjir sekarang jadinya. Iya. Tapi kalau di cerita yang lu bilang, kalau emang waktunya tadi yang kita masuk dan lu ngebunuh, gua ngebunuh lu itu adalah masa depan, dan kita yang baru datang itu adalah masa lalu, dia mau ngebenerin kali. Bener gak sih, Bun? Nah, ngebenerinnya gitu tuh sih. di episode selanjutnya yang kita mainin. Kayaknya gitu sih. Elo. Ya,
sangat luar biasa ini game ya. Bagus banget buat kalian semua, harus main sini. Recommended sih kalau menurut gua. Bagus. Seriesnya We Were Here tidak pernah mengecewakan. Iya cuy. Walaupun jujur gue lah mengartikannya juga bingung, karena kita tuh, karena gue jujur gue nggak main dari awal ya. Eh pun mungkin main dari awal, jadi mungkin agak tahu sedikit lah. Gitu. Ya juga. Justru awalnya malah paling gak nyambung sih. Kalau udah gue mainin cerita-cerita yang di sini. Ini baru ceritanya nyambung nih, ada Jester, ada Kick berkali-kali nih. Dia. Ya tiba-tiba ini harusnya yang main, kita main sebelumnya dulu sih pun, yang sebelumnya dari ini. Iya. Kita udah main dari masa depan. Dari paling baru ke paling yang ke paling barang jelek. Ya udah lah ya. Ya udah. Itu dari gameplay kita dari We Were Here series ke Forever ini. Together ya? Together. Nanti kalau misalnya kita mau cari tahu lagi, mungkin kita bakal main We Were Here yang sebelumnya lagi, ada 2 episode, tapi episode-nya itu yang pertama itu Epun udah main. Jadi mungkin satu episode sebelumnya dari yang ini aja kita bisa main. Oke? Okay? Jangan lupa di-like, di-subscribe dan nonton POV dari Epun. See you next video. Bye. Bye. Bye.